Halo sahabat semua, kembali lagi di channel 3 Menit TV. Kali ini kita akan membahas tentang kabar yang sangat spesial dari pasangan yang sangat spesial, yaitu Natasha Wilona dan juga Verrel Bramastra. Namun buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya. Silakan sekarang juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Natasha Wilona. Oke sahabat semua, ada kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Natasha Wilona. Ya, hari ini terlihat Verrel Bramastra lagi makan bersama dengan para sahabat. Ya, terlihat Verrel Bramastra makan di sebuah gedung di pinggir jalan. Dan Verrel Bramastra terlihat bersama dengan sang adik Atala Naufal dan juga sang sahabat dan juga Zaki Leo. Ya, setelah melihat kisah yang luar biasa tadi malam tentang nonton bareng bersama dengan para sahabat dan juga pasangan masing-masing, dan Verrel Bramastra menjadi nyamuk, ya hari ini Verrel Bramastra kembali bersemangat. Ya mungkin lain kali Natasha Wilona ada waktu untuk bisa bersama dengan Verrel Bramastra. Dan hari ini terlihat Verrel Bramastra lagi sholat Jumat bersama dengan sang adik dan juga sang asisten. Ya semangat ya buat Verrel Bramastra, semoga lancar hari ini. Dan sedangkan kabar terbaru dari Natasha Wilona, hari ini Natasha Wilona masih seperti yang sama, yaitu lagi di lokasi syuting serial terbaru yaitu Cool Boy vs Cool Girls. Terlihat Natasha Wilona tampil memakai baju anak SMA dan bersemangat menjalani hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Ya semangat ya buat Wilona, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan semoga malam minggu besok Verrel dan Wilona jalan bareng lagi, ya dikarenakan pastinya mereka berdua saling rindu. Oke sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.